Okey. Belum, belum. Ini cikgu mula daripada belakang. Okey, cikgu mula daripada belakang ya. Okey. Baik, Zarif boleh onkan mic untuk baca soalan dan boleh berikan jawapan? Okey, baik. Okey. 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 I see. Okey, baik. Tak apalah. Okey, baik. So kita lihat. Okey, baik. Zarif kata mic dia rosak. Okey, tak apa. So cikgu bacakan dan kamu berikan jawapan eh. Okey, baik. Soalan nombor satu. Apakah yang menarik? Jangan pula. Okey, baiklah. Ariel, Ariel Choi. Silakan baca. Nak sangat. Nak nak pula. Tak ada line. Oh ya ke Anet? Okey. Saya jawab je lah. Saya jawab je lah. Kalau Baca salah jangan baca. marah saya eh. Tak ada, Jangan tak marah marah. saya. Baca Okey. dulu. Apakah yang menarik apa ni? Kedatangan ke kedatangan ni? Tak nampak ni. Sekejap. Kedatangan. Oh. Apakah yang menarik kedatangan menarik kedatangan kuasa barat ke negara kita? Satu, kestabilan. Dua, kemakmuran negara. Tiga, jemputan raja. Empat, kekacauan dalam negeri. Okey. Jadi jawapan saya adalah A lah. Satu dan dua. Okey, baik. Menarik kedatangan kuasa barat ke negara kita, kestabilan dan kemakmuran, iaitu A jawapannya bagi Ariel Choi. Jawapan itu betul. Yes. Nombor satu memang. Okey. Yeah, nombor satu memang A. Okey. So, apa yang menarik kedatangan kuasa barat? Ingat, kestabilan dan kemakmuran negara lah yang menyebabkan kedatangan mereka. Okey. Baik. Terima kasih banyak, Ariel. Okey. Okay, Baik. sama-sama. Alright. Baik. Soalan nombor dua kita berikan pada Umar Danish. Silakan Umar Danish untuk nombor dua. Boleh onkan mic dan boleh baca untuk soalan nombor dua. Silakan. Boleh tak bacakan? Umar Danish. Okey. Okey. Silakan. Nombor dua, apakah faktor yang membawa kepada kemakmuran negara kita? Satu, kegiatan intelektual. Kedua, kepimpinan raja. Tiga, hasil bumi. Dan keempat, hasil alam. Jawapan saya pada nombor dua ini adalah D. D, 3 dan 4. Okey. Baik, sebab apa dia kata 3 dengan 4, hasil bumi dan hasil alam? Kerana kemakmuran. So, kemakmuran membawa kata kunci iaitu kekayaan. So, bila kemakmuran means kekayaan, maksudnya di sini kita tahu bahawa ianya adalah okey, kemakmuran iaitu berkaitan dengan hasil bumi. Ai, tiba-tiba ramai pula nak masuk ni. Ramai yang tak masuk, lupa nak masuklah tu. Okey, baik. Patutlah berdentum-dentum. Lepas tidur kot. Okey. Baik. So, okey, so nombor 2 jawapannya adalah nombor 2 jawapannya adalah D. Terima kasih banyak kepada pelajar kita tadi. Okey, baik. So kita teruskan dengan soalan nombor 2 D. Okey, so soalan nombor 3. Okey. Let. Soalan nombor 3 kita serahkan kepada siapa ya? Abang ya. Utaya eh. Sid E ya. Telefon dulu. Okey, baik. Okey, soalan nombor 3 siapa? Kita serahkan kepada Utaya eh. Utaya ke bukan Umar Danish? Okey, Sin E, Sin E. Nombor 3 Sin E, is it? Okey, silakan Sin E untuk soalan nombor 3. Okey. Silakan Sin E, ada tak Sin E? Oh, sorry, nombor 5. Oh, Sin E nombor 5 eh. Okey, so kita berikan kepada siapa ni? Kita ambil daripada atas lah. Okey, iaitu nombor 3 kita serahkan kepada Dia Zahira. Boleh tak Dia Zahira? Dia Zahira untuk menjawab soalan nombor 3. Boleh Dia Zahira? Okey. Vikul. Okey, okey. Baik. Ya, silakan. Baik, Dia, silakan nombor 3. Kenapa sunyi sangat ni? Dia tak dengar suara ya? Okay. Kalau saya jawab boleh tak? Nak try ya?
Nanti kau ni sabar. Kau ni semua nak sapu. Let-let lah. Saya sapu satu je ni. Ay, tak ada. Okey. Assalamualaikum. Okey. Malaikat lalu ke? Okey, dia. Boleh dengar tak? Sebab tak dengar. Okey, baik. Kalau macam tu, tak apa dia. Mungkin kamu ada masalah pada mic. Aaron, boleh tak Aaron nombor tiga? Nombor tiga Aaron? Boleh Aaron? Nombor tiga. Mana pergi pula lah nombor tiga? Boleh Aaron? Nombor tiga, negara kita mengamalkan okay. Siapa tadi? Aaron. Yeah, Oh. Aaron. Soalan, tolong baca nombor tiga, Aaron. Saya lah, okey lah. Negara kita mengamalkan, okey, okey, tengok, saya baca balik. Soalan tiga, negara kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada Daripada si apa? Persatuan Melayu Melaka. Okey. Negara kita mengamalkan sistem perintah beraja yang diwarisi daripada okey, iaitu si Kesultanan Melayu Melaka. Ya, betul. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ariel. Tapi kau jangan selalu buat macam ni. Nanti orang lain marah. Kan? Orang tamak selalu rugi. Okey. Kau lama sangat saya jawab. Okey, baik. Tak apa. Okey, soalan yang keempat. Kita teruskan. Kita berikan kepada siapa nombor empat? Siapa nombor empat? Tolong baca. Ya. Okey, baik. Soalan nombor empat siapa? Iaitu ya. Okey, soalan nombor empat kita serahkan kepada siapa? Iaitu Aaron tak Adila, boleh Adila nombor empat. Boleh Adila? Ke Haris? Haris nak jawab ke soalan nombor empat? Okey. Okey, soalan nombor empat. Mana semua orang ni? Okey. Okey. Hilang. Semua sesat. Mana pergi tak semua ni. Okeylah. Okey, baik. Soalan nombor empat. Apakah tugas kaum kerabat? Okey. Tugas kaum kerabat diraja serta pembesar. Okey, selain membantu pentadbiran raja. Okey, apakah tugas kaum kerabat diraja? Okey, serta pembesar selain membantu pentadbiran raja, iaitu iaitu okey, tugas kaum kerabat iaitu menjadi apa? Adakah menjadi penasihat raja atau melaksanakan perintah raja atau menjatuhkan hukuman ke atas pesalah atau mengawal keselamatan negeri? So yang C dengan juga soalan D itu salah. Okey. So antara A dengan B. So kita kata bahawa jawapannya adalah ya, B. Ya, melaksanakan perintah perintah raja. So itu soalan nombor 4. Iaitu B ya, melaksanakan perintah raja. Okey. Soalan 5. Okey, soalan 5 tak apa, cikgu baca jelah. Okey. Apakah peranan ketua kampung? Okey, iaitu penghulu atau penggawa. Okey, dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu. So, apakah peranan ketua kampung? Kau ataupun ya, yeah, apa jawapan dia? A, menyampaikan arahan raja. Ya, yeah, iaitu A, menyampaikan arahan raja. Ingat ya, di mana kita tahu bahawa penghulu atau penggawa ni adalah orang tengah di antara raja dan juga rakyat. So, dia akan sampaikan arahan raja kepada rakyat. So nombor 5 itu peranan ketua kampung, iaitu penghulu ataupun penggawa. So 5 adalah A. Baik. Penggawa tu macam ketua kampung juga kan? Ya, betul. Dia ketua kampung juga. Baik, soalan yang keenam. Susun lapis berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu anak buah, buah pak, lembaga, undang, yang tuan besar. So ingat susunan tu ya. Anak buah, buah pak, lembaga, undang dan yang tuan besar. So, apakah corak pentadbiran
masyarakat di negeri tersebut? Di negeri sembilan ini, adakah teokrasi, adakah birokrasi, adakah autokrasi ataupun demokrasi? So jawapannya apa? Demokrasi. Ya, jawapannya adalah di demokrasi. So kalau kamu tanya cikgu, kenapa dia demokrasi? Sebab dia anak buah beramai-ramai akan memilih buah pak. Buah pak pula beramai-ramai vote untuk memilih lembaga. Lembaga pula beramai-ramai vote untuk memilih undang. Dan undang beramai-ramai akan vote untuk Yang Tuan Besar. So melalui voting itu, itu dikatakan demokrasi. Kalau maksud CB dengan A itu apa pula? Okey, baik, bagus. Ini cikgu nak terangkan. Teokrasi sebenarnya adalah pemerintahan di mana pemimpin ataupun kita kata raja, raja dianggap sebagai dewa ataupun Tuhan. Itu teokrasi. Dan teokrasi ini berlaku kepada zaman-zaman pemerintahan seperti Firaun. Itu teokrasi, raja dianggap sebagai dewa atau Tuhan. Itu teokrasi. Kalau birokrasi, iaitu sistem pemerintahan di mana pemerintahan melalui melalui sistem jabatan. Maknanya ada jabatan-jabatan seperti jabatan air, jabatan pertahanan, ada jabatan tanah, ada jabatan peperangan, ada jabatan-jabatan. Kalau ada jabatan-jabatan je, itu dipanggil birokrasi. Dan kalau autokrasi, back then raja ada Tuhan ke his religion? No, raja itu adalah dianggap Tuhan dan juga dewa. So semua orang akan sembah dia. His status dia ibaratkan Tuhan lah, diibaratkan sebagai Tuhan, God. Birokrasi masih digunakan zaman sekarang kan? Ya, birokrasi masih digunakan dalam zaman sekarang, iaitu digunakan pada syarikat-syarikat kecil. Okey. Baik. Kalau autokrasi pula, iaitu sistem pemerintahan di mana iaitu sistem pemerintahan di mana raja berkuasa mutlak. Kita kata sebagai autokratik. Raja berkuasa mutlak. So autokrasi. So semua power pada raja. So itu perbezaan sistem pemerintahan: teokrasi, birokrasi, autokrasi. Ini perbezaan-perbezaan dia. Jadi kalau kamu dah tahu, baru kamu nampak, oh memang ada banyak perbezaan dia. Ya, banyak perbezaan. Okey, baik, bagus. Soalan nombor 6 ini, okey, kita dah faham tentang apa itu teokrasi, birokrasi, autokrasi dan juga demokrasi. Baik, soalan yang ketujuh. Negara kita merupakan pusat pengeluaran sumber hasil hutan, iaitu seperti apa? Damar, buah pala, lada hitam atau rotan? Sila tulis jawapannya di Zoom chat. Cikgu nak tengok. Okey, ada yang jawab B. C. Okey, ada yang jawab C. Okey, lagi. Ada lagi yang jawab apa? B juga. Okey. Baik. Kata kunci dia dekat mana, cikgu? Baik. Jawapan soalan ini, kata kunci dia ada pada ni, iaitu hasil hutan. Maknanya bila dia nak hasil hutan, bermakna dia mestilah damar dan juga rotan. Sebab buah pala dengan lada hitam bukan hasil hutan. So 1 dengan 4 jawapannya B. Okay. Kalau buah pala dengan lada hitam tu hasil apa pula? Itu sebenarnya hasil bukan pertanian. Maknanya dia bercucuk tanam. Maksudnya ada pembezaan di antara hasil hutan dengan hasil pertanian ni. Ya, betul, betul. Okey. But what is damar again? Baik, I only read. Baik, damar ni sebenarnya adalah sejenis getah pokok yang digunakan untuk diletakkan di atas papan, untuk dicantumkan dengan papan lain ketika membuat sampan ataupun buat kapal. Bila buat kegunaan damar. Okey. So dia buat kapal kat situ, dia buat letakkan damar kat situ, okey, supaya dia jadi gam. Dia jadi gam. So itu yang dikatakan sebagai damar. Okey, jadi
Soalan nombor 7, ya, jawapannya adalah ya, B 1 dan 4. Damar dan rotan. Itulah dia hasil hutan. So, kesimpulannya, kalau nak jawab soalan objektif, okay, take note, kamu kena baca betul-betul ayat itu ya. Ayat soalan tu penting. Ya. Baik. Contoh soalan nombor 8, kita lihat di sini ya. Negara kita kaya dengan biji timah. Jadi, okay, kaedah tradisi, maknanya kaedah yang tradisional yang digunakan oleh orang Melayu. Okey, iaitu ini mudah saja. Baik, so apakah kaedahnya? Okey, baik Sylvia Liu betul. Okey, betul. Okey, sila tulis jawapannya. Okey, iaitu yang mana satu? Baik, bagus. Ingat eh. Okey, iaitu kaedah tradisi yang digunakan oleh orang Melayu ialah mendulang dan melampan. So jawapannya adalah C. Ya, yeah, 2 dan 3. Mendulang dan melampan. Saya tanya boleh tak? Nah, silakan. Nak tanyalah masa 4-4 ni saya macam dah lupa-lupa dah maksud dia. Okey. Mendulang maknanya dia pakai dulang. Pakai dulang untuk dia ayak. Okey, bagi mendapatkan biji timah. Melampan, dia guna juga satu alat seperti lampan tu, seperti macam dulang juga tapi macam kecil sikit, macam kuali untuk melampan. Sama je, cuma alat yang berbeza. Pam kelikir dan lombong dedah ini sedikit berbeza. Di mana pam kelikir ni dia akan menggunakan pipe air yang kuat untuk apa? Untuk okey, dia akan tembak. Okey, tembak okey air di kawasan dinding-dinding pasir supaya dinding pasir itu akan jatuh dan turunkan dia punya batu serta biji timah. Okey. Dan kemudian lombong dedah di mana okey air-air okey yang disedut itu okey yang mengandungi biji timah akan dimasukkan ke dalam satu lombong dan lombong itu akan terbuka di mana di situ dia ada proses untuk menapis. Menapis kita kata tanah dan juga biji timah. Dan okey, perbezaannya adalah pam klikir dengan lombong dedah digunakan oleh tak, itu kan kaedah moden, itu kaedah yang lewat lagi. Itu pam klikir dengan lombong dedah digunakan oleh pelombong Cina. Okey. So yang paling moden ialah kaedah kapal korek. Di mana kapal korek digunakan oleh pelombong-pelombong daripada mana? Pelombong daripada Eropah. Iaitu pelombong Britain dan pelombong Belanda, dia orang guna kapal korek. So itu yang paling moden. Boleh faham eh? So kita ada mendulang, melampan, kemudian pam klikir dengan lombong dedah, pelombong Cina, dan kapal korek iaitu pelombong Eropah. So itu perbezaan dia. Baik. Soalan ke-9. Okey. Kita lihat bagi timbangan emas perak, orang Melayu menggunakan okey ukuran seperti saga, mayam, okey bungkal dan juga kati. Ukuran timbangan ini diambil daripada mana? Adakah pedagang Arab, pedagang India, pedagang Cina atau pedagang Portugal? Baik. Ingat eh, kalau timbangan emas dan perak, orang Melayu menggunakan saga, mayam, bungkal. Ini adalah pedagang daripada India. B. Bukan pedagang Cina. Pedagang Cina. Okey. Ya. Yeah. Bukan pedagang Cina eh. Bukan, bukan. Okey. So, take note benda tu. Okey. So, ini pedagang India. Okey. Pedagang Cina sebenarnya gunakan sistem timbangan yang ini. Okey. Iaitu tahil, kati dan juga satu lagi ni bukan tahil iaitu pikul. Okey, pikul. So yang ini kalau katakan kita kata sebagai pikul. Okey. So ini adalah sebenarnya iaitu sistem timbangan. Okey, sistem timbangan yang digunakan oleh masyarakat Melayu iaitu tahil dan juga kati, ini adalah sistem timbangan diambil daripada pedagang Cina. Take note benda ni eh. Okey, perbezaan pedagang Cina
dan juga pendagang India, iaitu sistem timbangan yang berbeza. Pendagang Cina, sistem tahil kati. Kalau pendagang India, mungkin timbangan emas perak seperti Saga Mayam Bungkal. Okey. Baik, so itu perbezaan sistem timbangan. Kalau kalau sistem pertimbangan untuk pedagang Arab dengan Portugal pula macam mana? Okey, pedagang Arab dengan pedagang Portugis sebenarnya mereka menggunakan timbangan yang sama seperti pedagang-pedagang Melayu. Di mana mereka gunakan, mereka menggunakan kita kata sebagai apa cupak, gantang. Kerana apa? Kerana pedagang Arab dengan pedagang Portugal, mereka datang bawa barang. Jadi, barang itu akan ditimbang di tempat pelabuhan pelabuhan Tanah Melayu. Maka dia kena ikut timbangan pelabuhan orang pelabuhan Melayu. Dia bukan ikut timbangan dia. Dia kena ikut timbangan Melayu. Kena faham kat situ? Lainlah kalau kita ni pergi berniaga di Arab atau kita berniaga di Portugal, kita kena ikut timbangan dia orang. So, bermakna pedagang Arab dengan pedagang Portugal datang ke tanah Melayu, maka mereka kena ikut timbangan timbangan yang ada di tanah Melayu. So, itu perbezaan dia lah. Itu memang macam tu. Memang macam tu. Okay. Tak ada. Dan itu memang satu sistem. Sebagai contoh, kalau macam kamu pergi ke, contoh kamu pergi ke England. Kamu pergi ke England, okay, kita guna masa cukup lah, masa cukup. Berbeza tak? Berbeza. Kita sekarang cakap apa? Oh, sekarang what time is it now? Oh, kita kata, oh, now is 2:55. Itu Malaysia. Tapi kalau kamu pergi ke Britain, dia tak sebut 2:55. Dia akan sebut apa? Oh, 5 before 3. Okay, 5. Okay, 5 before 3. Quarter past 5. Kan? Quarter past 5. Yes. Jadi kamu akan, apa benda dia cakap ni? You see? Memang betul, memang itu cara dia. Memang itu cara dia. Jadi, kamu nak je cakap, cakap je lah 2:30 ke, 2:55 ke, 2:45. Tak, dia tak cakap macam tu. Dia tak cakap macam tu. Dia akan cakap, okay, 3:30. Okay. Ya, yeah, betul. English PT3 pun guna, betul. Tapi itu daripada mana? Itu daripada, okay. Itu daripada British. Yes, betul. So, kamu kena ikut rentak dia kat sana. Kamu tak boleh ikut guna rentak kamu je. Tak boleh. Okay. So, kena faham kat situ, ya. Okay. Baik. Soalan ni kalau saya tak boleh jawab, saya bukan orang Sarawak ni. Okay. Ya, yeah, betul. Habis. Apa dia, Cobra ni? Okay. Cikgu tak faham lah soalan kamu ni. Benda sama je. Okay. Hemendran, kamu kata, saya ada soalan. Cikgu cakap Francis Light janji Sultan Kedah bahawa SHTI okay, akan memberi bantuan ketenteraan pada masa berperang. Tapi masa perang, SHTI tak bantu. Tapi cikgu sekolah cakap bahawa Francis Light akan memberi bantuan. Tapi tak beri bantuan semasa Kedah berperang dengan Siam. Dan tak mention pun SHTI. Baik, sebenarnya, okay, dia sebenarnya benda yang betul. Kalau cikgu cakap bahawa sebenarnya Francis Light janji Sultan Kedah bahawa SHTI akan memberi bantuan, tapi pada masa berperang memang SHTI tak bantu. Okey, tapi kalau cikgu sudah cakap Francis Light akan beri bantuan tapi tak beri bantuan semasa Kedah berperang dengan Siam. Sebenarnya Francis Light itu mewakili siapa? Francis Light itu sebenarnya mewakili SHTI. Samalah. So apa yang bezanya? Sama. Okey. Dan tak mention SHTI. Kenapa mesti nak mention? Kita kena tahu bahawa okay, Francis Light itu mewakili SHTI. Even though dia kata dia pedagang, but then kalau apa-apa berlaku kepada Francis Light, SHTI bantu tak? SHTI bantu. Jadi kita boleh kata ianya daripada pihak yang sama. Ya. Yeah. Dia saling membantu. Itu je sebenarnya. So kita tak perlu confuse dengan benda tu. Yeah, SHTI back him. Dia, itulah dia sebenarnya yang berlaku. So, benda yang sama. Benda yang sama. Okay. Baik. Di Sarawak, pendidikan tidak formal. Okay. Diperolehi melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun sesuatu etnik. Apakah pelajaran yang diajar dalam pendidikan ini? Okey, apa dia?
Cara Saya. berburu. Apa dia? Jawapan dia adalah bukan cara berburu. Dia macam ni. Dengan dia kata, di Sarawak perpendidikan tidak formal. Cerita lisan dan amalan kepercayaan turun-temurun. Memang itu paling mudah lah. Kan? Ingat, okay, kita yakin itu jawapan dia. Jangan risau. Jawapannya apa? Cara berburu, ya, yeah, dan cara memungut hasil hutan. So jawapan dia memang A. Okay. Ahmad Danish saya boleh jawab sebab dia dulu yang jawab. Maksud dia orang Sarawak, saya tak orang Sarawak. Betul kan? Cikgu pun sebenarnya orang Sarawak juga untuk pengetahuan kamu sebenarnya. Ya, yeah. Cikgu pun orang Boleh Sarawak cakap Sarawak sebenarnya. tak? Boleh. Cikgu cuba cakap eh. Sarawak. Okey, okey baik. Seterusnya. Hey. Okey, 12. Okey. Baik. Istana berperanan sebagai tempat okey pendidikan formal dalam masyarakat Melayu. Okey, apakah yang diajar di istana? Kalau istana belajar tentang apa? Well, istana ialah tempat di mana raja-raja, para pembesar. Apa Okey. tafsiran dekat? Ya, tentang pentadbiran negara. Ya, betul. Hal pentadbiran negara. Kerana di istanalah mereka, okey, mereka nampak bagaimana bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan sultan membuat keputusan tentang negara. Sebab itu 12 jawapan dia lah B. Okey. Okey, so itulah berkaitan dengan 12 B, 13. Mengapakah alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan kuasa Barat? Okey. Kenapa alam Melayu menjadi sasaran utama? Okey, iaitu adakah untuk B. memajukan alam Melayu, menguasai rempah ratus? Ya, betul. Menguasai rempah ratus. Memang jawapan dia B. Okey, bagus. Okey. Dan soalan yang ke-14. Okey, food status. Okey, kesan pembinaan terusan Suez. Okey, perumusan terusan Suez dan penciptaan kapal berkuasa wap. Dua benda ni eh, ke atas alam Melayu. Iaitu apa? Adakah A, penguasaan ekonomi oleh kuasa Barat? Ataupun B, taraf hidup penduduk meningkat? Ataupun C, permintaan yang tinggi terhadap rempah? Ataupun peningkatan pendidikan moden? Well, okey, sudah jelas lagi bertanya pula kan? Okey, baik. Kesan pembinaan ni iaitu apa yang berlaku? Okey, jawapannya adalah A, penguasaan ekonomi oleh kuasa Barat. Sebab apa? Lagi mudah mereka datang ke alam Melayu, lagi banyaklah mereka kuasai alam Melayu kita ni. Baik. 15. Okey, pada 1873, kerajaan British mengubah dasar daripada tidak campur tangan kepada campur tangan di negeri Melayu. So, apakah yang mempengaruhi perubahan ini? Maknanya kenapa berlaku perubahan? Kerana adakah kemenangan parti liberal atau kemenangan parti konservatif? Baik, yang ini jawapan sebenarnya adalah kemenangan kepada parti konservatif. Okey. Parti konservatif. Ya, yeah, di sana ada, kat sana ada banyak parti ya, di Britain. Ada parti konservatif, ada parti liberal, ada parti demokratik, ada parti buruh. Memang banyak. Macam Malaysia lah. Ada PKR, ada UMNO, ada Barisan Nasional, ada PAS dan sebagainya. So kat sana memang ada. So bila tukar presiden, bila tukar parti, maka tukarlah dia punya kita kata pemimpin. Sama lah. Macam tukar presiden, so tukarlah dia punya tu. Okay. So, itulah berkaitan dengan soalan 15D. Okey. Baik. Seterusnya, ya, macam Malaysia, betul. Soalan yang ke-16 kita tengok di sini. Okey, iaitu kerajaan British. Okey, di London membuat keputusan untuk campur tangan. Okey, dalam hal ini siapakah yang dihantar untuk menjayakan misi tersebut? Siapakah yang dihantar? Jawapannya adalah okey, adakah Harry Ord, Andrew Clark, Frank Swettenham Andrew dan Clark. Juga J.G. Davidson? Andrew Jawapannya, no. Jawapannya Andrew Clark.
Yes. Yes, boy. Okay, jawapannya ialah Andrew Clark. Ah, siu eh. Okay. Dan 17. Tindakan mengatur sesuatu dengan cara yang bijaksana. Okay, mengambil kesempatan sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan dikehendaki. Strategi ini dimaksudkan ialah apa? Iaitu jawapannya. Ingat? Okay, ada dia punya kata kunci kat situ. Okay, mengambil mengambil kesempatan sesuatu perkara. Ada kunci. Okay, mengatur sesuatu dengan cara bijaksana. So, maksudnya ini ambil. Adalah manipulasi. Yes. Manipulasi. Tak sedar pula ada ayat ada kunci tu. So, kata take note tentang kata kunci itu. Okay. Okay. Baik. So, sekarang kita akan buat soalan-soalan latihan pengukuhan. Jom kita buat sama-sama. Kepada mana-mana pelajar yang dah print out, boleh menulis. Dan kepada mana-mana pelajar yang download, kemudian kamu dia boleh edit di di tab masing-masing ataupun di PC ataupun di laptop masing-masing, boleh ambil jawapan. Dan kepada yang tak ada apa-apa, bolehlah ambil kertas dan juga boleh menyalin. Rajin-rajinlah sikit. Okay, otak lagi. Baik. Baik. So, kita akan mulakan, iaitu soalan dia. Ingat, okay, fahami soalan ini, iaitu apakah faktor yang mendorong kedatangan kuasa barat ke negara kita. Baik, faktor ni ada dua, yang mana kita telah menjawab pun tadi, iaitu apa? Pertama sekali, kestabilan politik. Okay. Dan juga, okay, iaitu apa? Kemakmuran negeri. Kemakmuran negeri. Kestabilan politik dan kemakmuran negeri. Dua inilah faktor yang mendorong kedatangan kuasa barat ke negara kita. Take note benda ni. Okay. Baik. Kemudian kita pergi kepada okay, kemakmuran negeri ke kemakmuran negara, cikgu? Okay. Pada zaman itu, kita tak sebut dia sebagai negara, kita sebut sebagai negeri. Kerana apa? Kerana dia belum terbentuk negara. Dia masih masih alam Melayu lagi kan? Ya, yeah, masih lagi negeri alam Melayu. Dan alam Melayu tu pun dia tak panggil negeri pun, dia panggil kerajaan. Istilah kerajaan alam Melayu. Sebab istilah negeri ni bukan sebenarnya alam Melayu yang buat, tetapi British yang buat. British yang buat sebenarnya ya istilah negeri itu. Baik. Kita lihat di sini kestabilan dan kemakmuran negara kita nyatakan peranan pembesar seperti yang terdapat dalam raja di atas, di bawah ini. Sultan, apakah peranan sultan? Okey, iaitu menjadi ketua. Okey, bolehlah. Ada juga nak ambil lambang kedaulatan negeri dan satu lagi iaitu menjadi ketua. Okey, menjadi ketua. Ketua apa? Ketua negeri. Ataupun kita kata ketua pentadbiran. Okey, ketua pentadbiran, kemudian juga ketua okey, ketua pemerintahan. Kalau ketua daerah macam mana? Tak, ketua daerah lain. Ini ketua pentadbiran, ketua pemerintahan bagi sesebuah negeri itu. Ketua daerah dia menjadi daerah jelah. Dia ketua di daerah dia sahaja. Yang ini ketua bagi pentadbiran dan ketua pemerintahan. So, itu adalah bidang kuasa sultan. Baik. Kemudian boleh-boleh tak ada masalah, Iren. Tak ada masalah. Okey. Kemudian kalau pembesar, apakah peranan pembesar? Iaitu okey, iaitu melaksanakan melaksanakan perintah, perintah raja. Okey, tu satu. Dan satu lagi apa? Okey, bagus Ahmad Danish. Okey, membantu mengekalkan kedaulatan, kedaulatan negeri. Yes. Okey, terima kasih banyak. Okey, membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Harus diingat
Cikgu dengar-dengar cerita PT3 korang mungkin bulan 9 atau mungkin bulan 10. So daripada sekarang kita kena praktis buat latihan dengar-dengarnya. Tak confirm lagi. Walaupun jaga-jaga tapi saya tetap ready lah. Okay. So kita kena ready lah. Okay, tak boleh tu. Okay, terlampau cepat. Okay, sebab itu kita kena bersedia. Kena bersedia. Sekarang dah bulan apa eh? Bulan Kena 9. bulan 24 tapi Sekarang dah jam bulan terik 4. dah macam bulan 4. So bulan 5, 6, 7, 8, 9. So ada lebih kurang 5 bulan. 5 bulan, 6 bulan. Okay. Jadi jangan suka sangat eh. Jangan suka sangat. Okay. Jangan suka, suka jangan, tapi confident boleh. Confident boleh tapi jangan enjoy sangat. Sekarang masalah pula. Baik. Nanti masa exam tu nanti dah menangis, Right. meroyan. Sum, kom, jom kita lihat okay, tentang banyak penghulu. Yang akan nangis. Banyak. Ya, banyak akan menangis eh. Aiman, sudah kau ni. Kalau perempuan dalam kelas ini menangis lah. Lampau saja. Okay. Lampau. Okay, jom kita lihat tugas penghulu dan penggawa. Iaitu, okay, kita kata sebagai menjadi orang tengah. Okay. Okay, antara okay, raja dan rakyat. Okay, itu satu. Dan penghulu dan penggawa iaitu tugas siapa? Iaitu menyampaikan arahan arahan ya dari sultan. Okay, arahan atau perintah dari sultan. Tapi bukan arahan lah sebenarnya. Menyampaikan perintah lah. Kita kata perintah. Kita tak kata arahan ya. Perintah dari sultan. So ini kalau menyampaikan informasi daripada sultan? Tak. Dia informasi zaman sekarang. Zaman dulu informasi pun tak tahu apa benda tu. Okey, patut zaman kena dulu hukum ni sini. Dipanggil perintah. Dipanggil perintah. Right. Patut saya kena hempuk dengan cikgu. Okey. Okey. Baik. Kita lihat sistem pemerintahan di Sabah. Baik, dari sistem dulu. Di Sabah ada sistem apa? Pertama sistem kesukuan. Yang kedua iaitu kita ada sistem apa kerajaan. Okey, ketua bebas. Ketua bebas. Dan satu lagi sistem kesultanan. Betul? Ke kedatuan. Kesultanan. Okey. Sistem kesultanan. Kesultanan tu nanti adanya sistem kedatuan kat situ. Okey. Dah kenapa? Dapat tak? Kesukuan, ketua bebas dan juga kesultanan. Ini bagus sebenarnya. Latihan-latihan begini dapat memantapkan, kita punya pemahaman dan ingatan. Baik. Undang-undang tidak bertulis. Terdiri daripada dua. Iaitu yang pertama iaitu adat apa? Apa yang dipakai itu? Adat temenggung. Itu undang-undang tak bertulis. Dan satu lagi ialah adat adat perpatih. Itulah dia. Betul. Cikgu bagi dalam WhatsApp ni. Betul. Memang benda ni ada dalam grup WhatsApp. Latihan ini bukan nota, latihan ni. Okey. So latihan ni memang sebab kita nak buat sama-sama. Memang ada. Baik, apakah tujuan nanti hantarkan cikgu ke? Tak payah. Ini untuk salinan korang sebagai nota. Saya tak boleh print sebab tak ada dalam grup cikgu. Cikgu peliklah Roy. Kamu kena minta Fly High, grup Fly High untuk masuk dalam Fly High punya grup. Sebab kamu berdaftar dengan Fly High, kena tanya dia orang. Tak boleh tanya cikgu sebenarnya. Macam mana dia boleh masuk sebab grup Fly High bagi bagi ni bagi apa bagi tu kot tak jelas bagi link. Okey, baik. Tujuan penduduk pendidikan tidak formal diajar untuk apa? Untuk pertama sekali cikgu tak nak bantu. Sekarang ni ada 5, korang bagilah seorang satu. Bagi apakah tujuan pendidikan tidak formal diajar untuk berkelakuan sopan. Okey. Untuk apa lagi?
Macam pelik je Ahmad Danish, betul ke berkelakuan sopan ni? Ah, gunakan otak masing-masing. Ah, cuba gunakan otak masing-masing. Ah. Cepat. Asyik cikgu je yang bagi. Tiada kos diperlukan. Jane, kau ingat ni apa? Ah. Apakah Tujuan tujuan? pendidikan. Ah, okey. Melahirkan individu yang berakhlak. Yang berakhlak. Ya. Kalau keharmonian macam mana? Keharmonian. Keharmonian tak ada. Tak ada. Ini macam soal. Kelas ya? Ini kelas dia. Kenapa dia? Tak tahu eh? Okey, baik. Berkelakuan sopan nah, adalah. Ini kekara baik. Ya, tak apa juga. Apa yang terjadi? Saya tak tahu. Jadi ada masalah teknikal dari sini. Sebab tak tahu je lah. Okey. Okey, baik. Muka tujuan selalu macam ni. Bisa ada seorang yang suka buat bising. Itulah pasal. Siapa tadi? Okey. Baik, tujuan pendidikan formal diajar dalam masyarakat Melayu iaitu untuk okey meneruskan meneruskan warisan warisan tradisi. Untuk meneruskan warisan tradisi. Melahirkan individu berakhlak mulia, berkelakuan sopan dan berhormat tinggi, meneruskan warisan tradisi. Iaitu pendidikan formal ni memang diajar bertata susila. Apa itu bertata susila? Bertata susila itu maknanya berakhlak. Bertata susila ni maknanya berakhlak lah. Meneruskan warisan tradisi. Dan satu lagi apa lagi? Iaitu apa? Dan untuk supaya supaya boleh berdikari. Itulah dia maksudnya. Boleh berdikari. So dengan mempelajari pendidikan tidak formal boleh berdikari. Apa itu berdikari? Berdiri di atas berdiri di atas tapak kaki di daun-daun kari. So itu berdikari. Baik. Okey, baik. Berdiri di atas kari. Baik, boleh juga Aaron. Baik. Berdikari okay. Maksudnya buat benda tu sendiri. Berdiri sebenarnya melakukan berdikari ni tugas. Bukan, maksudnya berdiri di atas tapak kaki sendiri. Habis tu cikgu sebut kari belakang tu dah kenapa? Tak, sebab kadang-kadang ada orang yang duduk berdiri dekat daun kari kan. Kita sambung lah kat situ. Baik. Tak sedap lah kari tu nanti sebab tapak sebenarnya air dah. Tangan bukan air kaki. Bah, kari tu daun pandai, pokok kari bukannya kuah kari. Kau ni kan. Kuman-kuman dekat kaki tu pergi ke daun kari. Alright, jom. Kita tengok. Di manakah pendidikan formal diajar? Tempat pendidikan formal diajar iaitu di mana? Pertama di madrasah. Madrasah. Kemudian di masjid. Masjid. Kemudian di istana. Istana dan juga di pondok. Istana, masjid, surau, betul lah tu. Masjid ataupun surau. Dan satu lagi di pondok, di university. Wah, university kan? Dah wujud dah university. Sebenarnya university dah wujud tetapi bukan di tanah Melayu, tetapi di di kawasan Mesir. Sebab university tertua di dunia adalah University Al apa Cairo. Iaitu university apa nama dia? Di Kaherah tu. Ya, betul. Cairo. Baru tahu. Dia memang daripada awal lagi. Dia dah mencecah beri ratus tahun dah. Lebih daripada 500 years, almost 1000 years. University Cairo. So itu memang ada lah. Masih ada lagi ya? Ya, masih ada lagi sampai sekarang. Masih bergerak seperti university lagi. Tapi di Malaysia belum ada lagi lah. Pada waktu ini. Okey. Baik. Faktor-faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Kita ada buat hari tu. Ya, Imran, kenapa Imran? Kan. Kenapa adik? Puasa ke tak ni? Cewah. Okey. Baik. So,
kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Yang pertama kerana apa? Kerana okey, mereka mencari bukan industri revolusi. Belum lagi, bukan. Iaitu sebagai mencari apa? Mencari pelabuhan, persinggahan. Ya, yeah, betul. Kemudian pengumpulan apa? Pengumpulan okey, iaitu bahan mentah untuk pengumpulan bahan mentah. Lagi apa? Okey. Peraliran apa ni? Ada yang belajar ke sekolah? Angin apa tu? Apa? Bukan. Itu kedudukan yang strategik. Itu kedudukan. Ya, yeah, kedudukan yang strategik. Boleh masuk kat sini tak? Kedudukan yang strategik. Boleh ke kedatangan kuasa barat kat sini? Ya, yeah, betul. Tak boleh. Sebenarnya, satu lagi iaitu barangan mewah. Ya, yeah, mereka nak mewah. Perlukan. Ya, yeah, barangan mewah iaitu seperti rempah ratus. Okey, minyak kalau wangi. Kalau membaiki kapal, tak. Itulah dia pelabuhan persinggahan. Pelabuhan persinggahan okay. Itu. Okey, iaitu. Dia dah termasuk dalam pelabuhan persinggahan lah. Yep, betul. Dan satu lagi untuk menyebarkan agama. Ya, yeah, agama Kristian. So, ini satu lagi. Ya, yeah, okey. So, inilah empat faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Okey. Dan kalau yang kedua, faktor yang mendorong kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18 hanya satu sahaja, iaitu okey, revolusi perindustrian. So itulah dia. Satu sahaja. Okey. Ni tu. Ya, yeah, betul. Betul Arvan. Inilah dia tu. Ini itu itu inilah dia tu tu. Itu ini ni tu tu. Okey. Baik. Kemudian okey. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20. Pertama sekali kerana apa? Kerana ada industri industri kereta. Ataupun dikatakan industri motokar lah, kereta lah. Okey. Ada kereta industri bermotor. Kereta. Ya, yeah, kereta bermotor. Yang kedua iaitu industri mengetin. Mengetin makanan. Maknanya dia ada perkataan tin. So mengetin makanan. I'm not gonna translate it in bahasa Bidayo. Bahasa Bidayo ya. Okey, baik. Kemudian seterusnya iaitu ciptaan kapal luap. Okey, iaitu penciptaan kapal luap. Betul, kapal luap. Kemudian juga ciptaan telegraf. Okey, penciptaan telegraf. Betul. Tiba Bidayuh. Yelah, Ariel Chow ni Bidayuh. Jin, kamu apa? Apa saya nak full Bidayuh dengan kau orang ke? Saya je kena nak full. So, tiba. Aurelie, what? Ya, betul. Kemudian, selain daripada itu, iaitu pembukaan apa? Pembukaan tu apa? Pembukaan terusan Suez. Ya, betul. Okey. So ada yang tanya kapal wap tu apa cikgu? Baik, kapal wap tu adalah kapal yang menggunakan enjin wap ataupun steam daripada pemanasan air, dan itu menyebabkan dia telah menggerakkan enjin. Jadi itulah dia. Apa siap kapal ni? Penciptaan kapal wap. Orang sebut kapal luap, bukan siakap. Bila sebut steam, korang sebut steamboat. Kemudian siakap tiga rasa. Ya kan? Siakap steam. Siap orang puasa weh. Jangan risau. Sebenarnya itu semua hanyalah apa? Hanyalah gangguan-gangguan yang tak ada apa-apa. Kalau sekarang ni dihidangkan, letakkan makanan apa depan mata pun kita relax lagi. Lambat lagi makan. Let lah. Kita makan jadi tak ada masalah lah. Swallow dia.
So Jangan letak air depan saya sudah lah. okey, baik, jangan letak air. Okey, baik. Kalau nak Okey. letak, saya akan hempurkan. Seterusnya apa lagi? Okey, industri kereta bermotor, bangentin, penciptaan kapal luar, penciptaan telegraf, pembuka terusan Suez. Oh, ya, yeah, satu lagi iaitu kesuburan tanah. Betul? Kesuburan tanah. Ya, yeah, di alam Melayu. Okey, kesuburan tanah tanah Melayu. Eh? Dan satu lagi, ya, yeah, slogan beban orang putih. Slogan Maksudnya beban orang sebelum putih. tahun, maksudnya sebelum ke abad 19 dan 1920 ni tanah tak subur eh. Sebenarnya subur dah. Tapi dengan kesuburan tanah inilah yang menyebabkan mereka membuka ladang getah secara besar-besaran. Oh, betul. Okay. Kan, macam cikgu pernah cakap kan bahawa ya yeah, betul, slogan tu tagline. Okay. Sebab kalau kita lihat bahawa sebenarnya sebelum ini sebenarnya getah kelapa sawit bukanlah tanaman Malaysia, tetapi tanaman daripada negara luar. Kita tak ada pun. Tapi orang luar yang bawa, orang putih yang bawa, okay, getah dan juga kelapa sawit ke dalam negara kita. Kalau nama jagung pula dari jagung memang kita ada daripada dulu. Jagung memang kita ada daripada dulu. Beban orang putih, ya. Yeah. White man's burden. Beban orang putih, white man's burden. Baik, soalan seterusnya. Okey, iaitu senaraikan kuasa barat lain yang turut bersaing menyertai perlumbaan mendapatkan tanah jajahan, iaitu selain daripada British, kita ada Belanda. Kemudian kita ada Belgium. Celah mana Belgium, bang? Okey. Portugis, Okey, kita ada Portugal, Portugal. Portugal. Portugal, eh? Siam. Bukan Portugis, bukan Siam. Nak kuasa barat. Kuasa barat, Siam So, bukan oh barat. barat. Kalau Siam bukan barat. Okey, beban orang hitam. India. Jangan. Okey. India. Bukan. Okey, kita boleh ambil iaitu Sepanyol. Spanyol. Ya, yeah. Kemudian juga kita boleh ambil Perancis. Perancis. Okey, Perancis. Itali ada. Itali Itali. tak ada. Okey. Dan satu lagi iaitu apa? Kita boleh ambil lah iaitu British. 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 Singapura tiba. Memang tak ada Singapura. Singapura tak ada. Singapura tak ada. Okey. So inilah negara-negaranya. Ada satu lagi kalau nak letak, iaitu satu lagi iaitu okey, Amerika Syarikat. Okey. Pun ada juga. Amerika Syarikat pun ada. So inilah dia kuasa barat lain yang bersaing menyertai perlumbaan mendapatkan tanah jajahan. Jepun Kalau belum ada lagi. Rusia, kalau Rusia ada tak time tu? Rusia ada. Waktu itu Rusia nak memiliki ujung salang. Okey, di kawasan di kawasan Thailand. Germany pun ada. Jerman hampir-hampir ingin mendapatkan Pulau Langkawi. Tapi tak dapat. Oh. Jepun bukan Jepun Timur, eh. Jepun Timur. Tapi dulu Langkawi atas siapa eh? Tak, sebenarnya Langkawi dulu sebenarnya daripada dulu memang di bawah Kedah. Dan Langkawi sebenarnya kekuasaan kuasa barat. Kekuasaan kuasa barat. Apa tu kekuasaan kuasa barat? Tak faham. Baik, sebenarnya Langkawi sebenarnya tidak diambil alih oleh sesiapa kerana untuk beratus tahun, okey, Langkawi itu tidak subur. Okey, tidak subur dan tidak diambil perhatian kerana dia masih lagi, okey, masih lagi di bawah Sumpahan Masuri. Di bawah Sumpahan Masuri. Okey, kamu ingat lagi kan Masuri kan? Yang Masuri itu telah bersumpah bahawa tujuh keturunan. Okey, tujuh keturunan Pulau Langkawi itu tidak akan Pulau Langkawi itu akan menjadi padang jarak, padang terkukur. Maknanya, okey, tidak ada apa-apa yang boleh hidup kat situ, okey, dan tidak akan memberi keuntungan kepada sesiapa. Hanya ada pokok dan juga binatang, tapi dia tak akan subur untuk apa-apa pertanian dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan, yes. Tak buat apa Yeah. semua tanaman. Tanaman tak boleh. So for seven generation. So just imagine kalau one generation is about 50 years. Kalau seven generation, okay, 7 times 5 is about apa? 350, 350 tahun. Dia tidak dia mengalami mengalami ketidaksuburan sebab di bawah Sumpahan Masuri. So that is the reality lah. Okay. So back to 1990s. I think 1980s ke 1990s barulah
barulah ianya sumpahan itu tamat apabila lahirnya generasi ketujuh daripada keturunan Masuri itu. Generasi ketujuh. So dah lahir maka sumpahan itu pun tamat. Dan Tunku apa yang asyik mute saya ni? Dan Tun Dr. Mahathir lah yang telah membangunkan Langkawi itu. Itu cerita dia. Right. So, kita lihat perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Jelaskan strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita. Baik. So, mula-mula, okey, kalau ada dua ni, kita boleh bagi satu yang pertama tu maksud dia dan yang kedua tu contoh peristiwa yang dilakukan strategi itu. Contoh manipulasi. So, kita kata manipulasi itu apa? Manipulasi itu adalah iaitu kita kata strategi, satu strategi mengambil kesempatan. Ke apa peristiwa dalam strategi? Kalau boleh, tapi kalau tak boleh pun kamu just ingat dan faham. Ingat je. Okay, dan kamu tahu, oh itu adalah strategi manipulasi. Contoh. Contoh macam cikgu buat ni. Eh? Strategi mengambil kesempatan secara bijaksana okay, ke atas okay, ke atas pihak lain. Okay. Mengambil kesempatan secara bijaksana ke atas pihak lain. Contoh, kita lihat kat bawah. Contohnya apa? Contohnya, okay, British menggunakan okay, manipulasi. Okay, manipulasi okay, dalam apabila apabila Perak menghadapi okay, menghadapi kita kata ya yeah, betul boleh okey Perak menghadapi okey kita kata Perak menghadapi apa ya okey ketidakstabilan okey ketidakstabilan politik okey okey so ya yeah, sebab ada sebab menghadapi peperangan dan sebagainya kan. Okay. So, strategi mengambil kesempatan secara bijaksana. Okay. Baik, boleh juga. Okay. Maknanya untuk campur tangan. Campur tangan secara bijaksana ke atas pihak pihak lain. Yeah. Okay. Jadi itu manipulasi dan contohnya. Contohnya British menggunakan manipulasi apabila Perak menghadapi ketidakstabilan politik. Baik, urutan dan desakan iaitu strategi memberi tekanan. Okey. Okey, tekanan, okey, desakan dan apa lagi? Okey. Strategi memberi tekanan, desakan dan ugutan. Ya, yeah, ugutan. Okey, supaya okey, supaya okey, bukan. Dalam okey, mendapatkan okey, mendapatkan sesuatu. Okey. So strategi memberi tekanan, desakan dan ugutan dalam mendapatkan sesuatu ataupun untuk mendapatkan macam, sesuatu. Macam Francis Light dengan Kedah tu, dengan sultan Sultan Kedahan. Okey. Contohnya apa? Francis Light ke? Contohnya Francis ugutan, desakan, tekanan, desakan dan ugutan untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. I do not regret. Okey, contohnya iaitu James Brooke. Ya, yeah, okey. Oh, mendesak Sultan Brunei untuk jadi Raja Sarawak. Ya, yeah, James Brooke mendesak. Okey, okey Sultan Brunei. Okey, Sultan Brunei untuk apa? Okey, mendesak Sultan Brunei untuk menjadi menjadi Raja negeri Sarawak. Untuk melantik okey, beliau menjadi okey Raja Sarawak. Okey. Dan melantik beliau menjadi Raja Sarawak. So, itu adalah contoh okey strategi okey ugutan, desakan dan sebagainya. So, ini kita kata teknik bagaimana untuk kita menjelaskan strategi. Berikan maksud strategi dan berikan contoh. Itu senang. Baik. Tipu helah. Apa tipu helah? Strategi yang macam mana kita kata sebagai tipu helah? Okay. Macam strategi definisi dia, tipu helah. Strategi menggunakan apa? Menggunakan
muslihat. Okey. Strategi menggunakan muslihat. Okey. Bagi memperoleh. Okey, memperoleh okey yang ingin dimiliki. Okey. Baik, kalau ada, kalau kamu ada baca yang mana-mana statement yang lebih baik daripada ayat ni, boleh bagi tahu cikgu ya. Tetapi kita tahu bahawa tipu ayat ni ialah muslihat. Okey, strategi menggunakan muslihat bagi memperoleh yang diinginkan ataupun yang ingin dimiliki. Okey, contohnya apa? Apakah tipu helah yang digunakan? Oh ya ke, Sylvia? Oh, okey, suasana nak hujan kot. Okey. British dapat Penang. Okey, menggunakan muslihat tipu helah. So kita buat contohnya. So kita boleh buat contohnya iaitu Francis Light. Okey. Francis Light okey menggunakan tipu helah. Okey, tipu helah okey bagi mendapatkan persetujuan. Okey, persetujuan Sultan Abdullah. Okey, Abdullah okey untuk menduduki pulau Pinang. Okey, so itu adalah kita kata sebagai strategi gunakan muslihat. Bagi memperoleh yang ingin dimiliki. Okey, itu tipu helah. Okey. Baik. Seterusnya perjanjian. Okey. Iaitu kita kata strategi okey menandatangani. Okey. Okey, perjanjian oleh okey kedua-dua pihak. Okey, oleh kedua-dua pihak. Okey. Dalam sesuatu perkara. Okey, dalam sesuatu perkara. So, dan strategi perjanjian ini kita boleh ambil contohnya banyak, iaitu contohnya kita boleh ambil okey, contohnya apa ni? Perjanjian. Okey. Okey. So James Brooke. Okey. James Brooke. James Brooke ke? Kita dah ambil banyak perjanjian ni. Contohnya okey. Contohnya Andrew Contohnya Andrew Clark. Okey. Okey. Telah okey mengadakan okey. Okey, mengadakan perjanjian pangkor. Okey. Bagi menyelesaikan okey isu okey okey ketidakstabilan di negeri Perak, di negeri Perak. Okey, Andrew Clark telah mengadakan perjanjian pangkur bagi menyelesaikan isu ketidakstabilan di negeri negeri Perak. So itu isu perjanjian. Baik. Kemudian pakatan, iaitu strategi okey. Strategi mendapatkan okey, mendapatkan persetujuan dua pihak. Okey, dua pihak atau lebih. Okey, dalam sesuatu perkara. Mendapatkan persetujuan. My internet log. Oh, okey. Ni dia. Okey. Okey. So, strategi mendapatkan persetujuan dua pihak atau lebih dalam sesuatu perkara. Contohnya, okey, kita buat contohnya iaitu pakatan. Okey, kita kata British telah berpakat. Okey, berpakat dengan okey Belanda. Okey, dalam okey bagi menukarkan okey Melaka dengan Bangkahulu. Okey, Bangkahulu dalam perjanjian Inggeris Belanda.
Okey, Inggeris, Belanda, 1824 hasilnya. Okey. So ini adalah contoh pakatan. Okey, so kita dah isi untuk ugutan desakan, tipu helah, perjanjian, pakatan dan kita nak pergi kepada serangan fizikal. Okey, dan juga kita nak pergi kepada pajakan. Okey, so kita pergi kepada serangan fizikal. Serangan fizikal adalah serangan. Okey, kita kata strategi. Okey, serangan. Okey, secara ketenteraan. Okey, kepada. Okey, ataupun terhadap. Okey, serangan secara ketenteraan. Okey, terhadap. Okey, pihak. Pihak lawan. Okey, sebagai contoh. Okey, contohnya siapa? Contohnya. Okey. Panglima ataupun penghulu, ya. Contohnya penghulu Dul Said. Okey, telah diserang. Okey. Okey, dalam Perang Naning. Okey. Oleh. Okey, tentera. Okey, tentera British. Okey. Oleh tentera British. So ini yang dikatakan sebagai strategi serangan secara ketenteraan terhadap pihak lawan. Okey, terbalik ayat cikgu ni. Baik, sebenarnya tak betul. Telah diserang oleh tentera British dalam Perang Naning. Barulah tata bahasanya betul. Tata bahasa, tentera British dalam dalam Perang Naning. Baik. Jadi baru betul tata bahasanya. Okey. Dan pajakan. Pajakan tu ialah okey, strategi. Okey, iaitu mendapatkan kebenaran. Okey. Okey, baik. Strategi mendapatkan kebenaran. Okey, bagi okey, menduduki dan okey, menduduki atau mengusahakan okey, kawasan okey, kawasan tanah atau okey, atau wilayah tertentu, ya, bagi menduduki atau mengusahakan kawasan tanah atau wilayah tertentu. Okey, so itulah dia strategi dia. Okey, so inilah dia. Dapat? Boleh salin dulu. Boleh salin dulu. What happened? okay. Salin, Mat. Salin. Bagus je Rina ni. Oh, ya ke? Connection tak berapa baik eh. Hujan.
Okey, kalau dah siap tulis dah eh. Baik. For your information, okey, insyaAllah starting next month. Okey, next month kamu semua oh ya ke, persaingan kuasa barat. Okey, baik. Baik, terima kasih Ryan. Tapi cikgu tak boleh alihkan dulu sebab semua tengah menyalin. Okey. Terima kasih banyak Ryan. Okey. Baik, untuk pengetahuan kamu selepas selepas saya dekat bazar. Aduh yai. Okey. Wow, dekat bazar eh. Okey, untuk pengetahuan kamu bermula bulan 5 insya-Allah eh, selepas raya bulan 5 insya-Allah. Okey, kamu mungkin perlu mendaftar mendaftar untuk kelas-kelas cikgu. Okey, pada bulan 5 melalui website cikgu. Okey, so website itu akan siap insya-Allah dalam seminggu dua ni. So bulan 5 nanti kamu kena daftar register dalam website. Okey, so website tu ada semuanya berkaitan dengan website tu lah. Okey. Dan juga kemudian kemungkinan besar juga ada apps di mana kamu boleh installkan apps itu dalam phone kamu. So apps itu akan membawa kamu kepada link-link kelas serta juga kepada video-video kelas serta nota. So link apps pun ada, apps phone dan juga website. So yeah, itu yang terbaru. Dan yeah, mungkin selepas raya nanti dan dalam tempoh seminggu dua ni lagu kelas kita dah siap, tinggal kita nak proses mixing dan juga mastering. Okay, proses mixing dan mastering, dan kemudian kita akan masuk untuk proses proses untuk buat video clip. Okay, video clip. Okay, dan juga okay, satu lagi seterusnya selepas raya, okay, ataupun ya yeah, insyaAllah ataupun mungkin dalam seminggu dua lagi, berkemungkinan besar dalam masa terdekat ni cikgu akan launchkan cikgu punya TikTok, di mana TikTok itu akan kita akan promote berkaitan dengan fakta-fakta okey yang menarik dalam sejarah, especially sejarah form 1, form 2, form 3. So cikgu harap kamu semua boleh support untuk TikTok itu untuk kita kita boomkan lagi. Okey, ya. Yeah. So banyak, memang banyak program selepas ini. So all news in one class. Okey. Fever, okay. So, still. Jadi itulah, okay. Yeah, itu adalah kita kata sebagai progress yang akan berlaku dalam tempoh sebulan dua ini. Dan the paling best is mungkin kamu kena install nanti, iaitu install untuk cikgu punya apps, di mana apps itu adalah berkaitan dengan kelas sejarah cikgu Rafi. So dia ada apps dia nanti. So tengok benda ni. So tengoklah insyaAllah. Okay, akan siap dalam tempoh mungkin paling lewat pun lepas raya lah. Kita tengok macam mana. So wow, so banyak kerja ni. Macam ni banyak kerja. But then okay, macam-macam kerja dibuatnya. Tu belum kena kena berlakon lagi kan. Habis pukul 4 ya. Ya, kita akan habis pukul 4. Okay, kita ada tinggal 12 minit lagi ni. Okay, 12 minit lagi. Okay, baik. Cikgu, nota bab 1 ada kat WhatsApp ke? Dah tak ada. Bab 1 tak ada nota. Ada nota ke? Oh, ada. Dalam grup WhatsApp. Yes, dalam grup WhatsApp. Tengok balik dalam grup WhatsApp. Okay. Tengok balik grup WhatsApp. Aku tak puas. Okay. Kan? Ada kan? Ke cikgu bagi nota ni sahaja? Ke tak ada eh? Okay, baik. Iya ke? Cikgu semak balik sama ada tak nota bab 1 untuk sejarah form 3. Okey, baik. Saya soalan form 3 lagi. Oh, tak ada. Cikgu tak berikan apa-apa nota sebenarnya. Yang cikgu ingat lagi kita buat nota. Yang kita buat nota daripada dulu kan, kita buat nota itu sama-sama, itu ada. Tapi untuk kongsi nota tak ada. Kongsi nota tak ada. Yang hari Rabu tu kita bincangkan daripada nota yang ada dan kamu boleh ambil nota tu lah. Dan nota itu cikgu tak lepaskan lagi. Nota tu cikgu tak lepaskan lagi sebab perlu edit sikit. Oh, nak nota tu. Korang nak nota tu eh? Nota yang cikgu buat bab satu itu tu eh?
Ya, nak buat homework sekolah. Ya. Lupalah. Okeylah. Jap. Cikgu take note benda ni. Okey, iaitu cikgu perlu lepaskan. Mak Aizah lepas already. Oh, ya ke? Okey, so nota bab 1 form 3. Okey, nota the latest one. Okey. Baik. Okey, baik. Kita tengok soalan-soalan struktur pula. Bagaimana untuk menjawab soalan struktur? Okey. Tengok benda ni soalan struktur. Okey, kalau dalam sejarah, soalan struktur kebiasaannya adalah soalan yang dia tak banyak pun dia punya markah. Paling tinggi 4. Paling sikit 2. So biasanya dia akan ambil dalam 10 markah lah. 10 markah. So kalau kita lihat di sini, okey, kita boleh anggarkan ini mungkin jelaskan peranan sultan dalam sistem pemerintahan kerajaan. So kita anggarkan dia katakanlah 2 markah. Baik. Ingat, sejarah tidak boleh dijawab menggunakan point. Soalan struktur, soalan isi, jangan guna point. Kena guna ayat yang penuh. Iaitu contohnya, kalau kita ambil, okey, contohnya jelaskan peranan sultan dalam sistem pemerintahan. So kita tahu, cikgu selalu suruh salin satu muka surat. Oh, ya ke? Salin muka satu muka surat? Oh, ya ke? Okey, tak tahu. Okey, cikgu tak suruh. Cikgu suruh salin ke? Okey. Okey, peranan sultan dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu. Okey, kan? I see. Dia nak suruh kamu ingatlah tu. Okey. So, kalau nak buat ayat jawapan, mesti ambil daripada ayat soalan. Iaitu bermula dengan peranan sultan. Dia macam ni. Okey, dalam sistem pemerintahan kerajaan kerajaan alam kerajaan Melayu. Okey, adalah, so kamu kena berikan, okey, 1, kemudian juga kamu berikan 2. So ingat, kalau 2 tu untuk 2 markah. Kalau katakan untuk 4 markah kena ada buat huraian lagi. Tapi pastikan mulakan dengan ambil daripada ayat soalan tu. Okey. So ingat tak apa peranan sultan dalam sistem pemerintahan? Okey, peranan sultan dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu adalah, okey, iaitu untuk apa? Okey, untuk okey, apa? Okey, iaitu menegakkan sistem pemerintahan. Iaitu melaksanakan ataupun kita kata menjalankan. Okey, ataupun kita mentadbirlah sebenarnya adalah mentadbir kerajaan, okey, kerajaan negeri, okey, dan membawa kemakmuran kepada, okey, rakyat negeri tersebut. Okey, membawa kemakmuran kepada rakyat negeri, okey, negeri tersebut. Baik, itu baru satu markah. Okey, dan sebab nak dapat 2 markah kena tambah satu lagi, iaitu selain itu, okey, raja ataupun sultan, okey, menjadi ketua, okey, ketua negara dan ketua, okey, pentadbiran atau ketua pemerintahan sesebuah negeri. Macam tu. Okey. So ini kita kata strategi untuk mendapatkan 2 markah. So bila kamu nak mulakan satu poin yang baru kat sini kan, saya give up soalan jawapan. Kenapa? Alah, lelek kan. Peranan sultan sultan dalam pemerintahan adalah mentadbir kerajaan negeri dan membawa kemakmuran kepada rakyat negeri tersebut. Selain itu, ingat guna penanda wacana. Selain itu, it's a lot to salin. Nah, tak payah salin lah, screenshot je. Nah, ini sebenarnya cikgu nak bagi contoh. Okay. Cikgu nak bagi contoh. Tapi kalau boleh salin lagi baik. Kalau boleh salin lagi baik. My hand sakit. Okay. Baik. So negara kita mempunyai sistem perundangan tersendiri pada pandangan anda. Okay. Ini cikgu nak tunjukkan jawapan ya. Cikgu nak tunjukkan cara menjawab. Mengapakah undang-undang penting dalam kehidupan manusia? Nampak soalan ya? Pada pandangan anda,
mengapakah undang-undang penting dalam kehidupan manusia? So, kena ambil balik pada pandangan anda ni, letak di depan. So, kita akan mulakan dengan pada pandangan saya. Macam tu. Okay. Pada pandangan saya. Okay. Kemudian baru ambil undang-undang. Undang-undang penting dalam kehidupan manusia kerana kerana okey dapat menjamin menjamin keadilan okey kepada rakyat dan negara menjamin keadilan okey selain itu okey undang-undang dapat okey mengawal okey tingkah laku rakyat okey supaya okey okey supaya supaya dapat ataupun supaya okey dapat mengawal tingkah laku rakyat agar supaya pula agar okey tidak okey melakukan perbuatan okey di luar batasan. Dah. Okey. Kalau kamu tanya cikgu, yang ini berapa markah cikgu? Ini adalah 2 atau 3 markah. 2 atau 3 markah. Sebab ingat eh, pada pandangan saya tu sebenarnya boleh memberikan kamu 1 markah sebab kamu ikut format. Tapi sebaik-baiknya okey, berikanlah 2 poin yang penuh untuk mendapatkan markah penuh. Ini dekat grup dengan jawapan. Oish. Untuk rujukan eh, boleh. Tak ada masalah lah. Okey. Baik. Cukuplah tu. Korang penat dah tu. Masing-masing dah tak lalu dah nak menyalin dah tu. Sian korang. dah tak lalu dah tu, dah tak larat dah tu. Saya edit je. Okey, bagus. Teacher jot down in the notes. So, cikgu takkan lupa lagi. Ya, betul. Okey. So, cikgu akan paskan nota itu. Okey, sekejap lagi lepas kelas ni. Okey, sebab lepas ni cikgu ada kelas lagi. Dah terbiasa resource ni macam ni. Okey, baik, bagus. Okey, harus ingat eh. Okey. Peringkat PT3 memang banyak menyalin. Form 4 nanti memang banyak menyalin. Form 5 lagi banyak menulis dan menulis dan menulis. So itu jadi kebiasaan. Okay, jadikan kebiasaan. I want to graduate school so bad. Kamu kena ingat eh, lepas habis sekolah. Tak Sylvia, lepas habis sekolah, masuk college, lagi banyak dia punya ni tahu, dia punya salin, assignment, serious. Tapi bukan salin, kamu kena menaip, kamu kena buat buku, assignment tebal-tebal ni. Kan? Every subject. Okay. Based if we, yeah, betul. Things to complete, bro. Yeah, betul. Okay. Dan kamu, you will miss, okay, the school punya, school session. Because of you will say that, oh, masa sekolah lu tak banyak macam ni. Nowadays, lagi banyak. Okay. Baik, yes. Sebenarnya lagi kamu meningkat dewasa, lagi banyak responsibility, lagi banyak kerja yang kamu kena buat. For example, macam cikgu sendiri. Okay, macam cikgu sendiri. Kalau katakan dah working, I'm working now kan. Cikgu bukan setakat working, malah banyak. In working also, macam-macam cikgu kena buat. Website, apps, kemudian lagu, video clip, and then kemudian nota, kemudian kelas, jadual, kemudian sebagainya. So you see, memang terlalu banyak pekerjaan tu bertimpa-timpa. Okay. Dan malam ni okay, yeah, dah siap. Oh, ayo cikgu wife so lonely. That's why lah I need my wife. Supaya dia boleh apa susun atur cikgu tentang how about my makan, how about my yes. Yes. Okay. So lonely. Alamak Sylvia, wait lah. Wait lah, tak lama lagi kamu semua akan menjadi menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik. Okay. Baik.
bukan nak flex, tetapi cuma